dari supaya hasilnya bagus banget hancur lembek kayak gini, jadi aku ulang dua kali gini. Terus yang kedua ini aku gini jarisnya satu kali gini. Baru kita bisa giling seperti itu. Jadi ini bahannya gandum, jaris itu dari gandum seperti ini, seperti ini udah rata semua. Terus kita siapin nampan, siapin isiannya. Terus besoknya lagi udah keras semua, jadi es krim kita masukin.
seperti udah hasilnya bagus, supaya bagus hasilnya udah rapat kayak gini, sudah nggak ada, tertutup semua lubangnya, udah kayak begini. Terus kita balik yang ini dari bawah, yang bawah dari atas, kita balik, hasilnya seperti begini. Udah seperti begini. Kita ini yang sebelah kita tekuk seperti gini. Seperti ini tangan yang satunya kita tekuk seperti gini ke sini. Terus kita putar. Kita putar hingga menghasilkan bentuk bulatan. Sehingga menghasilkan bentuk bulatan seperti begini, sudah bulat. Ketika sudah bulat cantik seperti gini, kita tekan pakai tangan yang ini, kita tekan seperti gini, ditipiskan pelan-pelan aja seperti begini. Tinggal kita tekan cukup seperti gini, hasilnya cantik banget. Tinggal kita rapikan terus pakai jari aja, sudah seperti gini hasilnya. Kalau misalkan ada yang rusak atau ada yang robek, kita tinggal ngambil sedikit. Misalkan ini kan enggak robek ya, kita tempelin aja, terus tangan kasih minyak jari, tinggal kita rapikan seperti ini. Enak banget bikinnya ini, kenyal. Rapih lagi seperti gini. Untuk misalkan enggak begitu bulat hasilnya, pinggirannya enggak rapih, cukup kita pakai jari, kita rapikan seperti gini, hasilnya bulat banget seperti gini aja. Udah seperti gini hasilnya, cantik banget. Udah seperti gini, kita taruh di nampan, siapin nampan semua. Udah banyak hasilnya, ini sudah banyak juga hasilnya. Terus kita taruh di lemari es, keesokan harinya sudah jadi es semua. Kita taruh di plastik atau kita taruh di box, kita simpan lagi di lemari es. Ketika kita mau menggoreng, tinggal ngeluarin aja, manasin minyak, tinggal kita goreng-gorengnya enggak usah terlalu lama-lama, soalnya nanti keras. Ini namanya kuba jaris. Di sini jaris itu dari gandum. Ini tiga bahan: gandum putih, yang banyakannya gandum putih, terus dicampur dengan gandum merah. Karena gandum putih kalau enggak dicampur hasilnya itu keras banget, jadi dicampur sama yang gandum warna merah, haris sama jaris. Terus kentang rebus satu buah atau dua buah gitu, aku pakai dua buah, tergantung kita bikinnya banyak apa sedikit. Kasih kentang, kenapa? Karena ini kalau udah digiling kayak keju mozzarella yang dibica itu lengket kayak gitu, makanya dikasih kentang supaya tidak terlalu lengket banget, supaya kalau udah digoreng itu enggak ngeras, hasilnya bagus, renyah. Jadinya dikasih campuran kentang, kulitnya ini yang kayak gininya ini seperti gini hasilnya. Gandum coklat, gandum putih, kentang, terus daging giling yang ini, bahan terus dahan dalamnya itu daging giling juga sama bawang bombay, sama dengan di video saya yang sudah di upload cara bikin daging cincangnya seperti itu, sama aja.
cuman ini aku kasih cabe, soalnya mau yang rasanya pedas kasih cabe bubuk merah. Seperti gitu, kalau yang enggak suka cabe enggak usah dikasih. Seperti gini. Kita kasih minyak aja, oles sedikit. Ini enak banget, ini lembek tapi kenyal kayak itu mozzarella, enak banget bikinnya. Udah gunting gini, udah tinggal kita tipisin, pipihin kayak gini aja. Seperti gini. Udah menghasilkan tipis kayak begini. Taruh di ujung jari supaya bisa ditekuk waktu dikasih isiannya, jadi isiannya tidak mudah keluar. Seperti gini. Kita tinggal kasih isiannya daging. Seperti kayak gini. Isiannya daging kayak gini. Terus kita tekan ke bawah dagingnya supaya pas waktu dilipet itu enggak ambiar, enggak keluar dagingnya, jadinya rapi, padetin kayak gini. Terus tinggal kita kasih anggur, terserah mau berapa aja. Aku kasih 3. Terus udah kayak begini, yang pinggirannya ini kita kumpulin ke atas, bangunin ke atas hingga mengecil. Akhirnya tertutup, lubangnya tertutup. Udah lubangnya tertutup seperti begini, kita balik yang atas dari bawah seperti gini. Seperti begini, kita posisi tangan begini, masukin ke sini, kita puter. Kita puter seperti begini untuk menghasilkan bulatan yang cantik, yang rapi seperti begini. Ini udah rapi banget, udah rapi banget. Tinggal kita tekan pelan-pelan aja, soalnya lembek. Tekan pelan-pelan. Hasilnya seperti gini, udah cantik. Tinggal kita tekan-tekan pelan-pelan, rapihin aja. Enak banget ini bikinnya, soalnya kenyal. Lembek-lembek tapi kenyal. Tuh udah rapi kayak begini. Tinggal kalau mau dirapiin pinggirannya rapiin, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau mau dirapiin udah tinggal pakai jari dioles seperti gitu aja pelan-pelan, udah hasilnya rapi banget. Seperti gitu. Kalau mau lebih tipis lagi kita tekan aja, kalau mau tipis. Kalau tidak mau tebal kita tekan. Seperti begini hasilnya, cantik. Tinggal kita taruh di nampan. Tinggal kita taruh di nampan. Udah seperti kayak begini. Seperti kayak gini udah penuh, kita simpan di lemari es. Hingga besoknya udah keras semua, kita kemasin, kita taruh di box atau plastik. Dimana kita mau goreng, tinggal ngeluarin. Ini persiapan bulan puasa semua. Jadi aku bikin dari sekarang, semua udah banyak. Ini udah banyak, aku mau taruh dulu di lemari es. Sudah banyak, sekian dan terima kasih. Semoga videoku ini bermanfaat untuk semua orang yang menonton, untuk pecinta dapur semuanya, untuk sahabat YouTube semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.